Nyawa mana punya nyawa? Ini si kembar, kenapa nih kembar? Itu dendeng nggak dimakan tuh jadinya? Dendeng nggak laku, maunya baso. Apa laku? Makan itu sama sakit kerut. Makan baso, dendeng lepot loh. Halo Hasana. Minumin. Minuman. Itu minuman datang, minuman. Kamu doakan saja, Mam. Dan salam kita berikan kembali dengan alam dari besar Muhammad salam kepada keluarganya, para sahabat, kepada pengikutnya, dan kita selaku umat yang terus menghidupkan harap juga Allah dia yang semoga bertumpunya kita ini merupakan satu kebaikan insya Allah dan mendapat nilai ibadah di Allah SWT. Kita bersyukur semua telah melaksanakan sobat bisa seperti ini. Atas nama keluarga besar, saya mewakili dari Oot, dari anak yang terbesar, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran adik-adik semua, dan mohon maaf kalau ada sana-sini yang kekurangan. Jadi di hari yang bahagia ini, tadi kita sudah melebur hablum minannas dosa di antara kita, semoga persaudaraan kita, keluarga besar kita, almarhum almarhum yang diharapkan, terus akur, terus rukun, walaupun kita ada perbedaan itu jadi seperti warna pelangi semakin indah. Karena tanpa ada perbedaan gak akan indah. Komitmen walaupun kami yang tua, dimanapun nanti akan ada pertemuan kami akan hadir. Jadi tidak serta-merta, oh mentang-mentang gue yang tua juga enggak begitu. Jadi kalau memang dari adik-adik yang mau dibuat rule nanti bergiliran, itu monggo. Dan kami siap untuk hadir.
Tetapi kalau udah di tempat ot aja, mumpung otnya masih hidup, ya ada masalah juga kan. kayaknya ngarep. Nah, ini contoh gitu, Beb, contoh. Teman-teman itu pasti duluan gitu ya. Ada waktunya masih. Tapi artinya yang jauh yang melangkah itu pahalanya lebih besar. Alhamdulillah. Dibanding yang jauh. Apalagi yang paling jauh Cibinong. Paling jauh. Ini yang penting. Apalagi yang ngeluarin duit dan tinggalin duit sama tuan rumah lebih gede lagi. Ujung-ujungnya. Tapi itu enggak, itu cuma sebagai apa ya, pemanis aja. Tapi artinya intinya kita harus bisa terus melakukan ini, karena anak-anak kita barangkali kalau nggak ada begini ketemu di jalan nggak nanya. Apalagi kita sekarang kangen itu tuh mudah-mudahan. Apalagi lagi musim pandemi kan, Zilmi pakai masker terus kan gitu. Gimana Zilmi ini kan? Paling keciumnya dari baunya wani Zilmi ini kan. Tapi kalau kita jantung itu langsung. Ya tergantung bapaknya lah ya. Nah ini kan satu hal yang luar biasa ya. Jadi kita bisa nyantel ke bapak kita. Bapak kita bisa nyantel ke kakek nenek kita. Yang jadi pertanyaan, anak-anak kita bisa nyantel ke kita nggak nanti? Nah, ini kan tugas besar kita semua. Ya, artinya ketika kita berusaha untuk anak-anak kita bisa nyantel kepada kita, yang dalam artian dalam bahasa agama itu syafaat. Karena orang tua bisa memberikan syafaat, anak pun bisa memberikan syafaat. Jadi alangkah baiknya kalau itu terus kita turunkan kebaikan-kebaikan itu kepada anak-anak kita semua. Ya. Dan saya harus berikan paham kepada saudara semua, tidak ada dikotomi ilmu itu. Semua ilmu itu sama karena sumbernya Allah, cuma tinggal tergantung niatnya. Katakan seperti anak kita di pesantren, apakah itu ilmu akhirat? Enggak juga. Apakah anak kita di universitas yang umum, apakah itu dunia? Enggak juga. Mer nyari duit mati-matian, jangan dilihat dia nyari, tinggal nanti tujuan akhir duitnya buat dikemanakan. Nah itu lihat tadi gitu, kalau Mer kasih gue nih, lu anggap gue usah. Pertanyaannya kenapa gue contohnya? Contoh yang real gitu kan, contohnya. Nih Bang Hendra nih katanya buat beli kain lagi, oh itu kan berarti akhirat, ya kan? Karena kan ini gue pakai sholat, ya kan? Nah itu contohnya. Harap, Mel. Artinya, gue cuma mau bilang begini, silakan anak-anak kita menuntut ilmu dimanapun juga, dan ilmu apapun juga, yang penting tujuannya untuk akhirat. Gitu. Jadi, jangan kita punya asumsi kalau pesantren tapi akhirat belum tentu juga, bagaimana kalau ustadz itu dia diundang, dia minta tarif, itu kok boleh gak akhirat. Ya, tapi ketika Alifah punya ilmu pengetahuan umum yang luar biasa, Silmi nanti dari desain grafis yang bisa membuat desain masjid seperti Ridwan Kamil, itu akhirat sih. Ya, luar biasa itu. Jadi tujuan kita akhirnya akhirat. Karena kita mau nanti di surga pun ngumpul begini. Di surga nanti baksonya gede-gede. Ya, gede baksonya. Luar biasa kan gitu kan. Jadi nanti kita akan berkumpul semua di surga. Karena orang maksudnya zumaro. Kita akan ke surga bergerombol. Ini dari mana? Dari Bani Saiful. Ya kan? Ada di sini. Nanti lu cari gue, kok akhirnya gak ada ya di pintu surga. Gue udah duluan di surganya. Itu contoh aja. Tapi kita semua pengen saling mendukung dalam kebaikan-kebaikan. Saling mengingatkan. Yang muda enggak jadi harus lebih terlalu apa itu, banyak yang muda lebih pengalaman dalam kehidupan di dalam bermasyarakat berorganisasi, itu bisa juga dia menjadikan pelajaran buat kita. Jadi makanya kalian jangan enak nih sama nyot, enggak, kita ya sudah, kalau kemarin seperti mau puasa kita di rumah ya kita mau bayar semua ke sana kan, nanti tahun depan mau tempat pipi sama apa mau, enggak masalah. Nanti tahun depan lagi kita mau ke Cibinong tempat itu, enggak masalah ya kan. Yang penting kita tetap membuat satu perbuatan-perbuatan yang bikin orang tua kita itu senang dan bikin marwah orang tua kita tetap kita jaga selama kita hidup. Karena kita semua kan bawa marwah orang tua, ya kan? Haji Apang bawa marwah orang tua beliau, kemudian bawa marwah orang tua beliau, saya bawa marwah. Kita semasing-masing punya marwah. Itu yang kita harus turunkan kepada anak-anak kita. Cuma tetap dalam berinteraksi keluarga besar juga kadang-kadang mohon maaf ya, kalau ada gesekan itu pasti, itu dinamikanya tuh. Kalau nggak ada gesekan nggak seru ya kan, nggak ada gesekan nggak seru, apalagi suami istri nggak ada gesekan nggak seru ya kan? Jadi gesekan-gesekan itu kita jadikan sebagai nilai positif kita supaya kita lebih baik lagi di depan, karena kita nggak tahu tahun depan apa saya nggak ada gitu kan, lalu secara umur kan ya kan begitu. Tetapi kita tetap berharap ada satu apa, kalau hidup itu kan jangan hopeless, umur kan hopeless, harus punya harapan kepada Allah. Dia mau ngomong, makanya kita berharap semoga kita semua tetap diberikan sehat, panjang umur, bisa terus guyup syukurnya begini, yang ada bantu yang enggak ada jangan suka minta, yang punya jangan sampai diminta, itu orang tua kita ajarkan begitu. Yang enggak ada jangan suka minta, kalau dikasih jangan ditolak. Sebab kalau orang mau ngasih kita tolak, air mukanya udah berubah. Itu kita nggak boleh merubah air muka.
yang punya jangan sampai diminta, tapi lu udah tahu dong merk, kode gue merk, kalau gue udah buka PC begini lu udah paham ya. Ya, jadi itu aja barangkali, semoga terus kita bisa jaga kerukunan kita dalam berkeluarga besar ini, agar kita bisa tetap menjaga marwah orang tua kita yang beliau-beliau telah tanamkan, baik dari sisi ilmu, dari sisi pendidikan yang diwariskan kepada anak-anak ini, semoga menjadi manfaat dan menjadi jariah untuk orang tua kita. Ya. Untuk itu alangkah baiknya kita dalam suasana hari raya ini, kita sudah saling bermaafan tadi, dan kita doakan orang tua kita. Karena kata guru-guru kita, doa yang dimakbulkan itu doa dari anak yang soleh. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh, insyaallah, untuk orang tua kita. Amin. Jadi kita doakan orang tua kita supaya dosa-dosanya diberikan ampun Allah, dan setiap cucuran keringat dari bapak kita ketika beliau hidup mencari nafkah untuk membesarkan kita, Allah balas setiap butiran keringat itu menjadi satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap tetes darah ibu kita yang ketika melahirkan kita dulu itu, Allah balas juga sebagai kebaikan-kebaikan, dan Allah berikan surga untuk orang tua kita di jannah. Ibarat itu bukan Al-Fatihah. Anak santri mana nih? Anak santri yang doa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-afwa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wa al-'afiyata fid din wa dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hasna yasita sahla. Allahumma ya mu'assir kulli 'asir wa ajabir kulli katsir wa ya rahman kulli makhif wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya mughni kulli faqir yasir 'alaina kulli 'atib wa yasir 'asir ya sir. Allahumma la yaman nahtaju wa yani wa tafsir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma nawwi qulubana biduni hidayatika kama nawwata samawati wal ardha abadan abada rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yanfa' wa du'an la yustajab. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatun tuji nabi hamin jamil ahwali wal afwal taqdirna biha jami' al hajat zahiruna biha jami' al sayyiat wa tarfa'una biha inda fa'ala darajat wa tuwalliquna biha aqsal qiyat min jami' al khairati fil hayati wa ba'da mamat inna fa'ala kulli syai'in qadir. Ya rabbi bil mustafa barik maqasidana wa aghfir lana ma mada ya wasi' afwalami ya farijal ham ya kashif al gham يا مولى عبده يغفر ويرحم يا دافي البلاء يا الله يا دافي البلاء يا رحمن يا دافي البلاء يا رحيم لا تعطوا علينا انك انت التواب الرحيم يا فتاح قلوبنا فتوح العارفين جعلنا من عبادك الصالحين اللهم علمنا على ما جهلنا وذكرنا على ما نسينا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد
wa mala qabilna innaka samiu alim wa alaina innaka tawwab rahim wa la haula lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun wa ja'alna muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna la nakunanna minal khasirin rabbana wa nafaqtuna ma'ash shahidin wa taj'alna min al-qawmi al-kafirin allahumma fir lahum warhamhum wa'fu anhum aqim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum rabbana atina min ladunka rahmah wahai anamin abrina rasyadah wakana adina fitunya hasilna wakil afrati hasilna tawakina adabanat amin ikhtimana ya Allah bi khusnil khatimah amin bi khusnil khatimah amin mana ya Allah bi khusnil khatimah amin wa takhtimana ya Allah bi su'il khatimah rahmatika ya arhamar rahimin wakana adina fitunya hasilna tawakil afrati hasilna tawakina adabanat subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin amin. Di rumah nanti tergram-gram ini makannya. Kalau minta makan ya bagian ya. Ya, minta makan. Udah dikasih. Itu. Ayo.